astro. Apa sih, Jo? Udah, Adik, gak usah pura-pura. Dari tadi gua udah lihat kok. Jangan gampang lo bunyi, lo mati. Ya iyalah ya. Telepon dari cewek gebetan lo. Jangan-jangan gosip selama ini benar ya. Kok lo lebih percaya gosip sih? Tapi banyak yang bilang. Apa mereka juga lihat kalau gua jalan sama cewek lain? Lo terlalu parno, tau gak? Coba sini, datang kamu. Gua mau lihat. Mau ngapain sih? Gua mau lihat. Cuk. Gua mau lihat. Kalian tuh kenapa sih berantem lagi, ha? Kenapa, Jo? Jo. Selama ini gua udah sabar lah. Gua udah coba buat gak peduliin tingkahnya Dika yang aneh belakangan ini. Tapi gua gak bisa. Joana curiga kalau gua jalan sama cewek lain. Kalau lu sampai ketahuan jalan sama cewek lain, lu akan berhadapan sama gue. Joana itu teman gue, jadi lu jangan macam-macam sama dia. Oh ya, apa? Parfum. Makasih ya, jelek. Nick, soal yang tadi siang, sorry ya, karena gue udah gak percaya sama lo. Gak apa-apa kok, gue tahu lo cemburu. Tapi wajar, soalnya kan gue cowok paling keren. Woo!
alasannya sama lu? Gak, gue tuh baru ingat. Tadi sih nyokap gue ngajakin gue pergi ke rumah ayang gue. Acara apaan sih? Penting ya? Biasanya ya, kalau malam Jumat Kliwon, di rumah ayang gue suka ada ritual pemandian benda pusaka gitu deh. Wih, ayang lo aneh banget. Jalan. Kenapa juga harus malam Jumat Kliwon? Sekarang ya, malam Jumat Kliwon itu rasa banget kaitannya sama hal-hal mistik. Ya kan, dan orang Jawa gitu deh. Betul ya, bukan cuma orang Jawa sih. Karena setiap malam Jumat Kliwon, hantu seperti genderuwo, kuntilanak, pocong, nakut-nakutin orang. Ngaco, gue gak percaya. Lagian kan gak semua orang percaya hal kayak gituan. Gue percaya. Setiap malam Jumat Kliwon, itu malamnya hantu-hantu bergentayangan. Oke, terus mereka ngapain gentayangan coba? Gak tahu, tanya dia kali. Ya tanya aja. Bentar. Bukannya malam Jumat itu tempatnya banci gentayangan? Benjong! Lu kan ada cewek kan? Polisi? Ya terus lo maunya gimana sih? Gue telepon saudara sepupu gue. Handphone mana? Biar dijemput di sini. Gak ada signal. Gimana? Kalau Ramon gak nekat, kita gak mungkin bisa separah ini, tau gak? Lu gak usah ngebahas lu. Bego. Lu yang bego. Eh, lu. Lu ngapain lagi berdiri tengah jalan? Mau bunuh diri lo, ha? Sorry. Gue gak maksud. Terus maksud lu tuh apa? Gue. Cowok gue kejebak di bangunan sana. Kalian mesti ikut. Kalian mesti tolongin. Ayo. Mendingan lo ikut gue. Gue gak mau ikut lo. Ayo. Ayo.
ngapain nyalain gua mulu? Oh, itu cewek yang jadi tengah jalan bagi gua. Tadi lu yang minta balik sini, sekarang nggak mau balik sini. Mau lu tuh apa? Shh, lu bisa diem nggak sih? Padahal gua nggak bisa-bisa juga sih. Sama Jo, handphone gua juga nggak bisa. Mendingan kita masuk aja ke dalam. Lu bener. Ayo, Jo. Iya bener, Mon. Tempat kayak gini mana mungkin ada telepon. Udah. Yang penting sekarang kita udah punya tempat buat sembunyi. Sekarang kita mesti cari Desta, terus kita pergi dari sini. Hey. Itu diem aja ya? Gak usah sama merintah-merintah. Dik, mending kita keluar aja yuk. Di sini nyeremin. Jo, tenang, Jo. Gak usah dipikirin. Sekarang kita semua tinggal di sini sambil nunggu besok pagi. Oke? Okay? Ini bukan rumah sakit. Gue gak peduli mau buka rumah sakit, hotel. Yang penting kita punya tempat sekarang. Lo ngapain sih mikir macam-macam? Gue rasa ini tempat benar-benar gak ada penghuninya deh.
Benar kan yang gue bilang? Gue takut. Kalian bertiga di sini dulu ya. Dika, gue maunya rame-rame. Aduh Jo, lagian kalau ada apa-apa, kita bisa saling jaga kan? Lo lihat nggak sih La? Tempat ini kayaknya asing banget, nggak jelas. Cewek lu bawel, Ti. Sabar ya, besok pasti kita pulang. Tadi barang siapa? Ya, barang lo kan? Iya, kenapa? Lo tai ya, gara-gara lo kita semua di sini tau gak? Lo ngapain nyalain gue? Udah jelas-jelas lo salah. Lo kalau bukan temen gue kebugin lo. Mana lo? Gue nyari telepon. Gue belum selesai. Pasti bisa keluar dari tempat ini secepatnya. Ya? Lo yakin? Sampai sekarang aja kita gak tahu kita ada di mana. Gara-gara dia, mestinya kita gak usah ngikutin dia lah. Iya, Jo. Tapi kita tetap aja gak bisa ngelanjutin perjalanan. Lo lihat sendiri kan, tadi mobil Ramon udah rusak parah. Iya, iya. Tapi kalau dia gak ada di tengah-tengah jalan, kita gak ada kecelakaan ya, Mbak. Sebenarnya, gue tuh cuma pengen kalian bantu gue cari Desta, cowok gue. Gimana, Desta? Bisa, Vin. Ayo. Yeah!
Mudah-mudahan kita bisa bantuin lo. Nama lo siapa? Gue Vina. Oke, gue Sila. Dan dia sahabat gue, Juana. Thank you.
Baju gue penuh darah. Gue mau ke toilet. Di sini ada toiletnya kan, lah. Ya udah, Jo. Gue anterin lo ya. Vin, lo tunggu di sini aja, jangan kemana-mana. Sini aja ya. Ya udah, tapi lo jangan kemana-mana ya.
please. Ini angker, lu sengaja kan jerumusin kita kesini? Gue cuma mau minta bantuan kalian. Bantuan apa? Nyari cowok lu? Gak ada orang lain di sini, cuma kita doang. Sama setan. Jangan ikutin gue. Oh, sial lu. Thank you.
Iya, gue tahu. Tapi paling nggak kita nunggu sampai malam ini aja ya. Oke? Jangan bercanda, Mon. Ramon. Mon. Ramon.
apa, Jo? Ikut gue ya. Jalan untuk keluar dari tempat ini. Terus yang lain gimana? Jo, lo mau terus-terusan diteror sampai mati, ha? Ayo, ayo. Thank you.
Jo, ini bukan saat yang tepat. Gue tahu. Tapi lo juga harus tahu. Gue nyesel banget ngelakuin ini semua ke lo. Gue nyesel banget. Demi Tuhan lah. Ada apa sih? Banget sama gue udah ngin nanti lo, tapi gue minta maaf sama Jo. Jadi
si cewek yang selama ini digosipin sama Dika itu. Lah. Ini gak mungkin lah. Jo. Itu gue, Jo. Gue cinta sama Dika. Tapi lo juga harus tahu gue sayang sama lo kan lo sahabat gue. Jo. Lo bukan sahabat gue. Gue gak nyangka. Ternyata lo Dika yang sama gue. Jo. Jo. Hamil. Kenapa lo gak pernah bilang, Jo? Gue jahat, Nick. Gue udah gugurin anak gue. Gue udah ngelakuin dosa. Gue nyesel. Tapi apa yang gue dapet? Cowok yang gue cinta. Sahabat yang gue sayang. Apa? Nggak bener kan, Jo? Jo, lihat gue. Lihat gue, Jo. Lo bohong kan? Lo bohong kan, Jo? Demi Tuhan, Jo, bilang itu nggak benar.
maksud kamu yang di rumah sakit itu? Ya, maksud. Aduh, kalian kan tahu kan, di rumah sakit itu banyak makhluk-makhluk gentayangan. Makhluk-makhluk gak kena, jin setan periparaingan, engkle-engkle orang tanda lan orang doyong, banyak. Wow, bumi kunjang kanjang, langit gelap-gelap. Aduh. Lagian sekarang malam Jumat Kliwon. Kamu tahu kan artinya malam Jumat Kliwon, ha? Tahu kan? Ulang-ulang harpoh.